Realme GT 7 Pro, HP flagship dari Realme yang gahar. Ada apa saja di dalam boxnya? Mari kita unboxing. Ada case, wih hitam cut, SIM ejector sama kitab-kitab, HP-nya itu sendiri, charger 120 watt dan USB tipe C. Jadi sudah di dalam layar. Kita lihat detail untuk HP-nya. Di bagian bawah ada speaker, lubang charger, sama SIM tray. Tidak ada kartu memori. Di bagian atas ada sebuah infrared dan mix. Di bagian samping kanan ada sebuah tombol on off sama volume. Dan untuk di bagian kiri itu tidak ada apa-apanya, kosong. Dengan desain yang begitu bagus, untuk di bagian layar sudah melengkung, di sisi-sisinya sudah fleksif, baguslah. Layar sudah LTPO AMOLED 6,7 in dengan resolusi Quad HD Plus adaptif hingga 120 Hz dengan kecerahan maksimum hingga 6000 nits. Fitur unggulan ini sudah Dolby Vision dan HDR 10+. Kapasitas baterai di 6500 mAh, super besar, dan pengisian cepat 120 watt. Sistem Android sudah menggunakan Android 14 dengan antar muka Realme UI. Bluetooth sudah 5.3, ada NFC dan sudah 5G. Untuk performanya menggunakan Snapdragon 8 Elite yang terbaru, RAM hingga 16 GB LPDDR5X dan penyimpanan hingga 1 TB UFS 4.0. Untuk kamera depan menggunakan resolusi 16 MP. Untuk kamera belakang triple kamera, 50 MP wide, 50 MP telephoto dan 8 MP ultra wide. Untuk hasil fotonya seperti ini. Sudah cukup bagus di kelas flagship. Untuk spek lengkapnya bisa dilihat di tabel berikut ini. Untuk harganya kita update soalnya belum dirilis di Indonesia dan mau dirilis di Indonesia sebentar lagi. Dan ini skor AnTuTu-nya di tes pertama di 2.600.000 dan di tes kedua itu 2.400.000. Sekian.